makan nasi separuh aja, lauknya Kak Samar harus gini sih. Setara dengan nasi atau lebih banyak. Nasi bakar cek. Nasi bakar omae Mbah Gio cek. Porsi besar nih, porsi jumbo cuy. Tuna. Cuy, cuy, ini nasi bakar. Nasi bakar dari Oma yang Mbah Gio cuy, makan di rumah. Delivery order, apa ini isinya? Oh, dia spesialis kecombrang ya. Aku sudah menyambil dong. Wah. Joss ini cuy. Yuk, kita buka isinya apa. Lauknya apa ini cuy? Nasi bakar. Wow, ada telur. Wow, ada telur. Wow. Jombrang. Ini kenapa sih gak bisa buka lebar gini? Jamur ya? Eh, apa nih? Ini apa? Oh, kanu pisang. Ini loh, pisang. Jantung pisang. Jantung pisang. Telur. Oke, kita makan ya cuy. Kalau versi Kak Samurai kayaknya masih perlu lauk ini. Tuna, jantung pisang, kecombrang. Lauknya telur asin. Bumbunya terasa. Kurang lauk ya. Kalau buat Kak Samurai kurang lauknya nih cuy. Cuman dia terasa banget. Bumbunya terasa banget. Kemarin sambalnya masih ada ya? Kak Samurai, kalau makan, ini kebiasaannya tuh makan lauknya banyak ya cuy ya. Jadi ini walaupun ada abon tuna, ada telur asin, menurut Kak Samurai lauknya kurang banyak. Makan nambah tahu sendiri. Tahu sendiri ya, tahu rumah. Jadi nasi bakarnya Omah Mbah Gio ini jantung pisang, remukan apa? Abon tuna, kecombrang sama telur asin. Bumbunya unik ya, jadi bumbunya unik. Selama makan nasi bakar, ini yang terunik bumbunya ya. Kecenderungannya kering, karena bumbunya bumbu kering. Jadi, mesti banyak minum biar nggak seret. Lihat. Lihat kan, segitu banyak lauk tadi, tahu petis tadi, cuman berapa suap doang, nasinya masih nggak banyak. Karena memang tadi, memang kalau Kak Samurai makan itu, ya harus pakai lauk yang banyak cuy, bukan nasinya yang banyak. Oke, lanjut ya. Bentar. Lanjut. Melanjutkan yang tadi cuy, cuman Kak Samurai nambah lauk. Karena, ya cuy, ini makan nasi separuh aja,
lauknya Kak Samar harus gini cuy, setara dengan nasi atau lebih banyak. Kurang ya tadi, kurang lauk. Porsinya gede tapi secara menurut Kak Samurai porsinya porsi nasi bakarnya Mbak Gio besar. Memang dia rempah banget tuh. Mbak Gio ini jagoan rempah. Alhamdulillah alamin. Makan enak. Makan enak bersama Samurai. Samurai makan-makan menikmati hidup setiap saat. Hari ini, siang ini menikmati. Ini saking bumbunya luar biasa sih. Masakannya Mbah Gio. Menikmati masakan omae Mbah Gio cuy. Delivery order. Darah cuy semua. Fungai selam-lam sumpah banget.